kakeknya Abdul Muthalib merasa sangat gembira. Dibawanya ke Ka'bah, diberi nama Muhammad. Halimatus Sa'diyah menyusuinya. Halimatus Sa'diyah sangat menyayanginya. Kelahiran seorang manusia yang terpuji, menjadi teladan setiap mukmin sejati. Subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.